Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحين هند بنت حسين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد مسلمين dan مسلمان sidang hadirin dan hadirat para netizen yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah wa syukrillah petang ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan membicarakan berhubung dengan riwayat hidup Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an yaitulah anak kepada Sayyidina Abu Bakar dan beliau merupakan kakak kepada beliau merupakan abang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin di mana adik-beradik dia yang lain ialah seorang lelaki bernama Abdullah dan seorang lagi yang perempuan bernama Asma dia jadinya Abdurrahman Abdullah Aisyah Asma radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhunna anak-anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abdurrahman merupakan seorang yang sangat tegas degil dan berpegang dengan prinsip kehidupannya kerananya pada zaman jahiliyah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
radhiyallahu anhum dalam keadaan telah bergerak berhijrah ke Madinah. Bagaimana Abdurrahman masih lagi berada di Makkatul Mukarramah, belum lagi berhijrah, masih mempertahankan akan kejahiliahannya dan masih menjadi penentang kepada Islam yang mempertahankan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah pada masa itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan kepada Islam, maka dijadikannya orang-orang yang bukan Islam ni menganut Islam. Ini disebut oleh para ulama bahawa kemenangan Islam ini bukanlah atas sifatnya berjuang, berjihad, berperang, mati syahid, kemudian menang. Sekadar itu bukan. Istilah kemenangan bagi Islam ini terlalu luas. Masuk Islamnya seorang yang bukan Islam, itu juga satu kemenangan bagi kita umat Islam. Saat ketika turunnya hidayah kepada Abdurrahman bin Abu Bakar, hati dan perasaan dia tidak dapat ditahan-tahan lagi. Lalu dia berjalan kaki daripada Makkatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Dia jalan kaki ke sana, kemudian dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menganut Islam. Dan peristiwa ini benar-benar menggembirakan ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini berlaku pada tahun 6 Hijrah, tahun terjadinya peristiwa Sulh Hudaybiyah, yakni perjanjian Hudaybiyah. Hadirin sekalian, oleh karena itu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an termasuk di kalangan minal muhajirin, yakni dari kalangan orang yang berhijrah. Dia itu masuk dalam kelompok orang yang hijrah. Kenapa? Kerana kata ulama, yang dikira menurut setengah ulama kaul bahawasanya seseorang dikira muhajirin atau tidak berdasarkan dia masuk Islam sebelum daripada peristiwa Fathul Makkah. Kalau lepas daripada Fathul Makkah dia Islam, alhamdulillah, tapi dia tidak termasuk minal muhajirin. Itu dia. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrah ba'dul fathah. Ia tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Berdasarkan hadis inilah ada ulama mengeluarkan qaul bahawasanya lepas pada hijrah, lepas pada buka kota Mekah, kalau orang itu masuk Islam, dia tidak masuk dalam kalangan muhajirin. Apapun tetap mereka mulia kerana mereka masuk dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasa sangat gembira dengan Islamnya Abdurrahman. Karena dia memang kenal Abdurrahman ni degil, jenis kepala asam masa jahiliyah. Dan disebut oleh para ulama, 4 generasi satu keluarga. 4 generasi ini daripada satu keluarga menjadi orang yang mendapat
makam sahabat radhiyallahu anhum. Pertama, Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ayahnya. Yang ketiga, Utsman Abu Quhafah. Ya, yang itu dia. Dan yang keempat anak dia, Abu Atiq Muhammad. Ini empat ni semua dapat makam sahabat Islam sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira ada baiknya sedikit untuk saya huraikan gambaran nasab, ya, keturunan Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Bermula daripada ayahnya, Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Baiklah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar mempunyai empat orang istri. Abu Bakar tu empat istrinya. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu an, sembilan orang istrinya. Itu Umar. Tapi bukanlah serentak, tidak. Bila meninggal, kahwin. Kadang dapat jariah misalnya. Ditebus. Mas kahwin dia dibebas merdekakan. Maka kahwin. Begitu. Meninggal, kahwin. Campur-campur jadi sembilan. Ini biasa di kalangan para sahabat. Dia atas maslahah pada waktu-waktu yang tertentu. Ada beran. Ini masalah rezeki lah. Baik, kita tak bincang lah. Dia kahwin empat ni. Nanti kan ramai pula netizen yang muslimah keluar pula. Duduk je dengar. Saya bicarakan tentang Abu Bakar. Kan itu ada kait dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, lapar-lapar ni cepat nak marah ni. Nah, baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memiliki empat orang isteri. Yang pertama, dia bernikah dengan Ummu Rumah radhiyallahu anha. Daripadanya dia dapat Abdurrahman dan Aisyah radiyallahu anha ummul mu'minin. Jadi bukan main-main. Itu saya pesan. Dia jangan tak entahlah kita emosional. Sebab isteri Abu Bakar ni melahirkan isteri bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu jangan main-main. Itu kemuliaan. Yang kedua, isterinya bernama Utailah binti Sa'an. Dan dia ni melahirkan, radhiyallahu anha, melahirkan Abdullah dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Dia yang melahirkan Asma. Pejuang di hari-hari awal terjadinya hijrah. Isterinya yang ketiga ialah Asma binti Umais radhiyallahu an. Ya, di mana Asma binti Umais adalah bekas isteri Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika Ja'far mati syahid dalam peperangan Mu'tah, makanya bila Abi Idah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengambil akan isteri Ja'far menjadi isterinya. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, Asma binti Umais radhiyallahu an dinikahi pula oleh Sayyidina Ali karamallahu wajaha. Asalnya istri Ja'far. Meninggal Ja'far, diambil oleh Abu Bakar.
Abu Bakar meninggal. Ibal. Bal. Abu Bakar meninggal. Abu Bakar meninggal. Maka diambil oleh Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Jadinya dalam hal ini bagi para sahabat ini biasa. Biasa dia bagi para sahabat radhiyallahu an. Dia jadinya apabila ada sahaja suami yang meninggal dunia, maka bagi para sahabat radhiyallahu anha sahabiah, mereka langsung tidak akan ia merasa gunsing kerana mereka dalam keadaan memahami pasti akan ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang lain yang akan mengambil mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Ini yang berlaku di kalangan sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bacalah riwayat para sahabat, kamu tidak akan menemui perihal kisah apa yang diistilahkan armalah ataupun seorang janda yang terabai kerana kematian suaminya. Pasti ada sahabat lain ambil dan menjaga dan memelihara. Inilah juga di antara rahasia kenapa Allah mengizinkan berkahwin dalam Islam ni sehingga empat. Bukan dalam semua keadaan, tapi dalam keadaan tertentu memerlukan tindakan-tindakan seperti ini. Jika tidak dia terabai, dia boleh jadi akan masuk balik Kristian. Kalau sebelumnya dia Nasara, dia boleh jadi menyanut balik agama Yahudi. Kalau sekiranya dia memang seorang keturunan Yahudi sebelumnya beragama Yahudi. Maka dengan berkahwin ini menyelamatkan akidah mereka. Itu yang pertama. Cuma kita ni termakan kuat sangat. Mental kita telah dibasuh oleh orang-orang barat melalui penulisan, melalui al-ghazwul fikri, yakni serangan pemikiran. Bila sebut kain empat je, ini ya nafsu buah, nafsu binatang lah, itulah, inilah. Dengan kita tidak mengkaji hikmah mengapa berlakunya hukum yang telah ditentukan oleh Allah ini. Dan Al-Quran bukan mewajibkan kahwin empat. Kalau mampu tidak mampu, satu, menurut Dr. Ahmad Didat, di seluruh dunia sehingga hari ini hanya Al-Quran sahaja yang menekankan dengan angka yang jelas bagi seorang lelaki kalau tak mampu kahwin satu aja. Quran aja yang sebut, kitab lain tidak ada menyebut menyuruh lelaki berkahwin satu, hanya Quran aja. Jadi tengok sama kata Ahmad Didat, arahan suruh kahwin satu tu. Muslimat jangan cepat emosi tengok keempat batu dah. Jangan main-main, ini hukum, saya ingatkan aja. Saya sendiri pun satu aja. Kenapa? Itu kita bincang di luar. Tak boleh dalam ni, bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, baiklah, isteri yang keempat namanya Habibah. Ya, Habibah binti Khadijah. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wafat, Habibah radhiyallahu anha sedang mengandung. Dia sedang mengandung pada masa itu. Kemudian tidak lama selepas itu dia melahirkan anak, dan anak itu
dinamakan dengan nama Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Dan ada riwayat ia menyebut Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah masuk untuk meminang, melamar Ummu Kalsum ini, tapi dia menolak secara baik dan dia tidak mau. Nah, jadi selesai begitu je lah. Ini maknanya tidaklah Umar jadi untuk berkahwin dengan dia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abdurrahman bin Abu Bakar, ini ujian. Ayah dia Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, maklum mendapat gelaran As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling rapat. Tapi anak dia Abdurrahman ni degil, bukan kepala batu dah, kepala besi. Bayanglah, saya dah sebut umat Islam dah hijrah, dia di Mekah lagi. Dengan Abu Sufyan apa semua duk lawan Islam. Dia terlibat dalam peperangan Badar. Dia masuk berpihak dengan Khalid ibn al-Walid dalam peperangan Uhud. Ada hari peperangan Uhud, Abdurrahman bin Abu Bakar. Sebelumnya saya cerita dulu kisah dalam peperangan Badar. Dia berpihak dengan kufar musyrikin. Dia menceritakan bila dia dah masuk Islam, dia kata ayah, dia duduk cerita dengan Abu Bakar. Ayah, ni baru saya nak bagi tahu. Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq tanya, apa benda? Katanya Abdurrahman radhiyallahu anhu, pada hari peperangan Badar itu, saya dua kali lintas belakang ayah. Duk tengok ayah kelang kabut, duk tahan Nabi jaga itu, jaga ini. Hati saya itu agak-agak, kalau aku tiba orang tua. Macam itulah masa tu. Masa nak dia saya pancung ayah dari belakang. Tapi mikir-mikir ayah pun, ialah dah tua, saya pun. Tak jadilah, sudahnya tak jadi. Dua kali lah saya pusing. Lalu Abu Bakar merah wajahnya. Dengan tegas Abu Bakar menyatakan, demi Allah wahai Abdurrahman, sekiranya akulah yang lalu dan dapat peluang seperti itu, di belakangmu nescaya telah kupenggal lehermu. Ini menunjukkan bahwasanya iman Abu Bakar tidak ada lagi bab nasab keturunan, tak ada dah. Dan itulah iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Bersahabat, bersaudara, berkeluarga kalau sama ada akidah. Putus semuanya kalau kamu tidak berakidah. Ini. Lah itulah dikatakan perang Badar, perang melawan adik-beradik kaum keluarga sendiri. Kemudian terjadi tahun 3 Hijrah, peperangan Uhud. Saat berperang mula, memang perang dulu macam tu dia, lawan one to one dulu. Tiba-tiba daripada pihak jahiliyah, melompat keluar Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia keluar dulu. Lalu dia cabar. Dia kata, hari ni aku nak berjumpa dengan ayahku. Keluar wahai ayah. Hari bertarung, tengok siapa hak, siapa batil. Kita tengok hari ni. Itulah punya degil, keras kepala dia masa jahiliyah tu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hampir saja keluar dari saf untuk berdepan dengan anaknya Abdurrahman. Kalaulah tidak dihalang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat menyentuh hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Abu Bakar, janganlah engkau menyusahkan kami dengan tindakanmu. Maka Abu Bakar faham, dia pun undur balik. Karena Nabi tidak izinkan. Nabi masih memerlukan Abu Bakar pada masa yang berkenaan.
Dan boleh jadi di hari Uhud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya, yang mengetahui sebaik saat aku wafat nanti Abu Bakar yang akan naik. Nah, sekiranya Abu Bakar pergi, fardu takdirnya terjadilah suatu yang buruk kata Abu Bakar, tentulah khalifah yang pertama jatuh pada orang lain pula. Jadi Nabi itu dia tahu. Ya Allah memberikan gerak kepada dia untuk kebaikan ummah sehingga hari kiamat. Macam mana masa dia jahiliyah, bila dia masuk Islam, macam itulah juga dia degil kepala angin, kepala besi, kepala batu, buat agah cara dia. Tapi atas akidahnya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarahum fi jahiliyah, khiyarahum fil Islam idza faqihu. Ini ada hadisnya. Nabi kata seseorang ni dia baik dalam masa dia jahiliyah, dia akan baik juga bila dia Islam, syaratnya dia faqih, yakni dia memiliki ilmu. Umpamanya lah, ini contoh aja. Kita kata kita, memang kita berjuang nak menegakkan negara Islam di Malaysia dan menjalankan undang-undang Al-Quran di negara ini. Kita sedang berjuang terus. Takdir Allah Ta'ala berlaku. Lalu kita dapat ubah perlembagaan, kita nak letak satu clause saja dalam perlembagaan negara, mana-mana peraturan dan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia dan mana-mana Dewan Undangan Negeri di negeri-negeri persekutuan di Malaysia yang bercanggah dengan Al-Quran Hadis, maka ianya terbatal dengan sendirinya. Itu je kita nak letak, bukan banyak. Itu kita jalan dengan Islam. Contohlah Allah bagi dan Allah akan bagi. Bila saya tak tahu, berjuang terus. Ya? Jadi ni nak sebut, bila berlaku katalah negara Islam, yang lain kekal. Tak ada tukar tanpa Allah, tak ada. Siapa yang jadi ketua polis? Duduklah jadi ketua polis misalnya. Dia baik pada masa Islam tak berjalan dalam keadaan menyeluruh. Bila Islam berjalan, dia pun akan baik juga. Dengan kecekapan dia, kebijaksanaan, strategi sama aja. Seorang yang masa hari ini dia jadi DO misal. Ini misalan aja. Tiba-tiba tukar negara Islam. Dia duduk jadi DO situ. Maka pada masa undang-undang Islam tak berjalan, dia mentadbir dengan baik. Dia ada pengalaman, dia mahir, dia itu, dia ni. Dia kekal. Maka bila Islam datang, dia pun akan baik juga dengan undang-undang Islam dan lebih hebat lagi begitu. Jadi tak timbul kalau Islam naik, habislah Malaysia ni. Tolak semua tanah Malaysia ni, buang ke laut. Ambil tanah daripada Mekah, timbul satu Malaysia. Karena nak negara Islam. Pokok kayu, pokok balak, tebang, buang semua. Dan tanam pokok, pokok korma dengan pokok zaitun. Bukan. Yang ada kekal semua, peraturan prinsip itu yang diubah. Baik. Hadirin sekalian, jadinya bila dia masuk Islam, khiyarahum fil Islam. Dia pun jadi baik, hebat. Macam masa jahiliyah lah. Di mana dia terikut dan bersama dengan tentera-tentera Islam melawan di antaranya orang-orang murtad. Diikutlah takat mana perang dengan Nabi yang sempat. Bila Nabi wafat sampai zaman Abu Bakar, dia bersama dengan tentera melawan orang-orang murtad. Masa itu tentera murtad 30 ribu orang. Ketua dia Musailamatul Kazzab, Tulaihatul Asdi, An-Najah. An-Najah ni seorang perempuan berada di Yaman. Dah ada lagi puak-puak dia. Dia orang bergabung semua yang dari Yaman, Madinah semua ni. Jumlah tentera dia 30 ribu. Satu. Yang kedua Musailamah, dia sempat dan berjaya. Dia dah rancang awal, lama dah.
mendirikan kubu dan kota pertahanan. Gaya bila umat Islam serang, dia nampak tak tahan dia lari. Lari masuk kota, dia kunci, dia lock pintu. Tak boleh nak buat apa. Kepung, tunggu pula. Sehinggalah satu ketika, dengan apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Mahkam bin Tufail. Mahkam bin Tufail ni, dia ni orang kanan Musailamatul Kadzab. Musailamah yang pendusta, pembohong tu. Ya, jadi dia ni berjaya dibunuh oleh Abdul Rahman. Dia ni orang kepala batu ni, dia kena jumpa orang jenis macam tu juga. Bila dia dapat bunuh pembantu kanan kepada Musailamah, maka keadaan tentera orang-orang orang-orang yang murtad jadi kucak-kacik. Masa itu tentera Islam dipimpin oleh Abu Bakar tak tunggu dah. Libah cukup-cukup kerja bertahan di orang undur-undur. Dia lari masuk kubur tu. Bila lari masuk kubur, dia orang tak sebuka. Buka tentera Islam pun rempuh sekali masuk. Masuk ramai sama celah-celah tu. Sehingga mereka tak dapat kawal dah pintu tu. Makanya akhirnya lah Allah Ta'ala memberi kemenangan. Apa puncanya? Puncanya apabila berjaya dibunuh Mahkam bin Tufail oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang saya kisahkan kemarin berhubung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, saya menyebut apabila Muawiyah merasakan dia hampir meninggal dunia, dia dah buat siap-siap wasiat. Bila dia meninggal aja, Yazid bin Muawiyah, anak dia, dia angkat menjadi khalifah. Dan Yazid telah saya sebut tidak disukai oleh kebanyakan orang ramai pada masa itu. Makanya dia ditentang termasuk oleh Abdul Rahman bin Abu Bakar. Mengenangkan Abdul Rahman bin Abu Bakar ini seorang yang sangat berpengaruh. Ia di Madinah, maka masanya Muawiyah masih merintah, dia arahkan supaya Marwan bin Al-Hakam, ni gubernur Madinah masa tu, pergi jumpa dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar ni, pujuk dia. Supaya, yelah, kalau dia kata yes, satu Madinah yes, macam tu. Ini nanti sama kalau kita baca riwayat hidup Imam Malik. Pengaruh Imam Malik itu. Dia tidak habis semua. Semua orang ikut dia. Dia ni orang yang berpengaruh. Jadinya, dipanggillah dia. Dia datang. Kemudian, Abdul Malik bin Marwan bacakan surat Muawiyah. Menyatakan bahawa dia telah bersetuju untuk melantik anaknya Yazid naik jadi khalifah. Dibacakan depan Abdul Rahman. Lalu Abdul Rahman bangun membentak. Demi Allah, adakah kalian berperangai seperti Kisra, Raja-Raja Parsi dan Rom? Apabila mati seorang Kisra, maka digantikan oleh seorang Kisra yang lain? Demi Allah, aku menentang ini selama-lamanya. Dia tak suka. Itulah saya sebut kalau kita kaji sejarah perkembangan politik Islam. Situlah mula Muawiyah tu. Bermulanya sistem pemerintahan beraja secara keturunan anak beranak. Itu secara Muawiyah yang memulakannya. Baik. Selepas daripada itu, dia disokong oleh sahabat-sahabat yang lain.
Di antaranya Husain bin Ali. Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair ibnul Awam. Ini pun kita dah baca riwayat hidup dia bukan kecil anak. Begitu juga Abdullah bin Umar. Ini anak Sayyidina Umar. Wara. Tiga orang ni sokong dia. Tutup pintulah Muawiyah payahlah. Dia kerana ketiga-tiga ni terlalu pengesah, pengaruh. Pengaruh dia orang ni. Bukan pengaruh kuasa. Bukan pengaruh duit. Bukan. Bukan pengaruh arahan. Angkat telefon jasa. Hello, okey tolong. Tengok sikit dia ni. Lain macam je dia. Ciamah bantai aku ni. Tengok-tengok kan. Bukan tu. Tapi pengaruh mereka. Pengaruh dalam bentuk ibadah. Akidah. Takwa. Takut mereka kepada Allah. Itu pengaruh tu yang mempengaruhi orang ramai. Ini sangat hebat. Bahkan raja-raja dunia pun menggeletar kalau dengar nama-nama sahabat macam ni. Karena mereka tahu orang ni orang yang bergantung harap hanya dengan Allah. Qadhi Rabbul Jalil. Lalu, bila diberitahu oleh wakil yang balik kepada Muawiyah, nampak tak berjaya memujuknya. Muawiyah hantar wakil, bawa duit 100,000. 1,000 dinar. 1,000 dolar lah, banyak sikit. Kalau dinar mah lagi lah kan. 100,000. Ada main cara macam tu dah zaman tu. Itu yang dia tak nak tu. Itu sebab bila Yazid naik, orang ramai tak setuju. Orang yang macam tu tu ada. Tetapi ingat, kita tidak boleh menghina para sahabat dan anak sahabat keturunan. Jangan. Kalau itu memang kesilapan, kita doakan Allah mengampunkan dosa mereka. Itu saja. Cuma saya menceritakan sejarah. Ya, saya bukan menghina sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang tak berkenan orang ramai itu, itulah. Lalu bila dibagi duit 100,000 ni. Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum. Diserak, dicampak, disepak-sepak duit atas padang pasir itu. Marah betul dia. Dengan dia menyatakan demi Allah. Adakah kamu mengira? Dia bagitahu dekat Muawiyah. Beritahu pada dia. Aku tidak pernah menjual agama dengan dunia. Balik. Dia bagitahu dia. Kau buat lama sini kan. Kau pula tak balik. Pergi balik. Dia jenis macam tu. Kepala asam punya. Atau kata tadi tu. Khiyarahum fi jahiliyah. Khiyarahum fi Islam. Yang tu lah. Ya, jadi akhirnya mereka tengok tak boleh buat apa, ini lari balik. Bila dia balik, Muawiyah tak ada jalan dah. Dia ambil keputusan, dia sendiri datang ke kota Mekah untuk bertemu dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Bila berita ni sampai kepada Abdul Rahman, dia tidak menunggu dah. Segera dia menyiapkan tunggangannya dan dia melarikan diri ke kota Mekah. Dan duduk di Mekah, rupa-rupanya ditakdirkan Allah pergi ke Mekah tu pergi sungguh. Tak lama sesudah itu, zaman Muawiyah, dia meninggal dunia. Ini orang alim yang menjauhkan diri dari penguasa. Tu kalau kita baca dalam fiqh, ada tu bab ulama wal umara. Ya, ulama dan pemerintahan. Dia ada banyak panjang bahas dia. Jadi dia ni termasuk ulama yang tidak mahu mendampingi pemerintah. Dia tak nak berdiri di pintu pemerintah. Kada datangkan macam-macam payah pula. Baik, cenggit dulu. Itu gerak orang alim ya. Akhir meninggal dia di Mekah dan ditanamkan di Makkatul Mukarramah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an bersama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada', haji yang
penghabisan, diikut sekali. Jaga Nabi, jing Nabi apa semua. Kemudian terjadi peristiwa. Ini yang datang hukum tu. Terjadi peristiwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin datang haid. Dia bila dia datang haid adalah perkara-perkara haji dan umrah dia, dia tak dapat nak selesaikan. Kemudian bila haid Aisyah kering, Aisyah pun mandi, selesaikan semua kerja haji, sampailah masa dia nak buat umrah. Dan umrah nak buat tu untuk miqat. Lalu Nabi SAW memerintahkan Abdul Rahman supaya menemani akan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Nabi tapi adik kepada Abdul Rahman. Maka dia temankan Aisyah pergi miqat, dan miqat bagi haji umrah wajib di tanah halal. Ya, jadi mereka pergi ke tempat yang paling dekat, iaitu lah ke Tanaim. Kalau kita di Mekah sekurang-kurangnya ada tiga, paling kuranglah. Kalau jauh lagi, Ja'ranah. Dekat sikit daripada Ja'ranah, Hudaybiyah. Dekat lagi dari Mekah banding ke Hudaybiyah ialah Tanaim. Makanya Aisyah dibawa oleh Abdul Rahman pergi ke Tanaim. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin melakukan miqat di sana. Makanya lah Tanaim ini disebut ulama miqatun nisa, yakni miqat bagi orang-orang perempuan. Ah, tu dia. Dah kita lelaki ustaz, tak bolehlah miqat ke Tanaim. Boleh. Cuma dinamakan miqat perempuan sebagai mengenang peristiwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pergi miqat ke sana. Akhirnya lah dinamakan masjid di Tanaim itu Masjid Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Jadi dia terlibat tu dalam peristiwa itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan juga pada hari peristiwa terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Saya ringkas saja, pada masa itu fitnah dah mula berlaku dah. Ya. Makanya Abdul Rahman yang naik jadi ni, Sayyidina Uthman bin Affan, ini tidak seperti Umar, tegas. Dia tidak juga seperti Abu Bakar. Ialah masing-masing ada watak dia. Uthman ni banyak yang dicatatkan dalam sejarah. Dia ni kuat beramal. Dari segi kepimpinan pemerintahan dia pegang. Cuma dia meletak ini beberapa hal yang terjadi. Ini kajian sejarah. Radiyallahu an Uthman berada di syurga. Radiyallahu an. Tapi ini fakta dan kajian sejarahnya. Bahawa Uthman, dia memberikan terlampau lebih, ha, begitulah kalimahnya, kepercayaan kepada adik-beradik ahli keluarga dia. Itu punca jadi wahara zaman dia. Adik kata, okey, yang ni wakil sini, gubernur sini. Dia percaya, okey dah lagi dah, khalas. Dia tak ambil tahu sangat dah. Yang sana apa jadi, buat apa, macam mana dia tak kisah. Yang penting jalan aja. Ada jenis macam tu. Jadi memang manusia ni adik-beradik pun kan. Dalam ramai dia ada take for granted. Mencari peluang aja amula. Jadi berlakulah pembagian harta yang tak ada. Uthman dia tak tahu. Berlaku nun jauh-jauh di wilayah Afrika belah mana. Di Mesir itu ada tanah orang-orang miskin dibeli oleh gubernur-gubernur. Di kalangan keluarga-keluarga keturunan adik-beradik Uthman masa itu ada berlaku. Saya baca sejarah tu panjang sangat. Jadinya ringkasnya lah orang tak puas hati.
Aku orang pun berkumpul berarak beramai-ramai pergi ke Madinah buat bantahan lah. Jadi bantahan akhir penghujung tu dia tak pergi bantahan biasa dah. Pergi ke tahap ialah dah ramai yang demo tu tak boleh kawal dah. Ada yang pergi rapat sampai ke dinding. Akhirnya tendang pintu rumah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut ceritanya masa tu Uthman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Uthman tak boleh buat apa dah masa tu. Keadaan dah tak mampu dikawal. Bila tendang pintu tu serbu masuk. Dia bila ramai masuk dahulu pedang, mereka terus membunuhnya. Saat itulah tiba-tiba masuk tu Uthman terpandang. Ya, salah seorang yang masuk tu ialah Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu bila Saidina Uthman dia tengok Abdul Rahman, Uthman menyatakan, wahai Abdul Rahman, kalau ayahmu Abu Bakar masih hidup, dia tengok kamu macam ni, ikut orang ramai nak bunuh aku ni, nescaya ayahmu Abu Bakar akan marah pada kamu. Itulah ucapan akhir Uthman. Lalu Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an lari keluar terus, menyimpan senjatanya dan dia meninggalkan. Ialah orang ramai itu dan berlakulah pembunuhan ke atas Uthman bin Affan. Makanya Abdul Rahman tidak terlibat. Tapi asal mula ramai berkumpul-kumpul tu duduk tengok-tengok tak. Rasak-rasak gitulah agaknya. Ya. Dia pun terbawa tertolak masuk. Tapi kata memang dia pun masuk mana bunuh tidak. Jadi bila Uthman tegur macam tu dia pun keluar. Dia tidak terlibat dalam fitnah ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan semua para sahabat yang terbunuh dan yang melakukan provokasi apa semua itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Jasa mereka terlalu besar. Ya, kita tidak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka. Baiklah. Itu berhubung dengan peristiwa sedih. Nah, Abdul Rahman ni juga, ini akhir penutup. Dia ni, ada juga peristiwa manis. Ada. Dia ada peristiwa love story dia. Tu. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibn Asakir. Faham Allah, ni ulama besar. Ibn Asakir menceritakan bahawasanya Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an. Dia ni pernah dan selalulah masa belum masuk Islam pergi berniaga ke negeri Syam. Memang itu dia antara pusat dagang dulu. Ya, Dimashq, yakni kota Damsyik. Itu kan pusat tamadun dunia. Selain Baghdad. Di Syria itulah. Kalau Baghdad itu di Iraq. Jadi dia rajin mengulang pergi berniaga. Berniaga bagus. Di Syam. Kebetulan di Syam masa itu, katanya ulama yang menceritakan kisah ni tadi, iaitulah Ibn Asakir, ada seorang perempuan yang cantik sangat di Syam. Lawa sangat. Namanya Laila binti Judi. Nama itulah ni nama. Ialah nama orang dulu ya. Laila tu, kalau kita tu, Kak Laila lah. Tapi kalau Arab, Laila itu malam. Ya. Tapi tak tahu lah begitu namanya. Laila binti Judi. Kita kalau Judi, Judi itulah. Ha. Jadinya, ini memang cantik, lawa sungguh. Maka bila berniaga ke Damsyik, unggah barang, bawa barang, lalu-lalang berjual, buat timan gitu, bajin harga apa semua ni. Kita tengoklah Laila tu dia ada lah. Di kawasan pasar, di kawasan orang ramai. Kadang dia beli, kadang dia berjalan. Ada ketika petang-petang lepas asar, Laila binti Judi ni duduk je di bentang kapet disebutkan. Di bentang kapet, tapi duduk tu lah. Ada duduk istirahat, minum ke apa. Jadi,
Ada Rahman bin Abu Bakar duk lalu sambil menaga duk tengok. Memang cantik sungguh. Sehingga Abdul Rahman bin Abu Bakar menulis satu syair yang panjang. Ini cerita Ibnu Asakir. Syair yang panjang memuji dan memuja-muja Laila binti Judin. Sayangnya, jatuh cintanya dia, dia buat syair. Dan Arab ni kalau dia dah bersyair, Allahu Akbar. Lain dengan syair Melayu. Syair Melayu sedap, panjang. Nambah habis. Dia start di Gombak ni, tempat saya ni. Sebutlah kisah sampai Kuantan. Kisah apa tak tahu dah. Seorang raja sampai Alustar. Raja mana? Wallahualam. Nak boleh kabih tu kita meninggal dulu. Itu. Tapi syair Arab Allah. Kalimah Arab, kalau orang faham, dia pendek, ringkas tapi menakjubkan. Arab kata ajib, dia menghairankan. Dia buat. Selalulah didendang, dibaca-bacanya syair ni ketika dia di Mekah dan di Madinah. Selalu dia baca syair tu. Dia sampai hafal ke dia. Kemudian, ketika dia pergi ke Basrah, selain daripada di Damaskus, ya, di Dimash tadi, dia ke Basrah. Pun ada juga katanya ditemui perempuan cantik. Laila ni rupa dia pun bukan duk saja. Dia pun ada bisnes kapal Allah Alam lah. Maka sampai waktunya Nabi SAW meninggal dunia. Abdul Rahman bin Abu Bakar tengok baca dia syair ni. Dia lepas rindu cinta dia. Meninggal Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dan Abdul Rahman bin Abu Bakar ni berterusan memuji-muji akan Laila binti Judi dalam syair dia tu. Dia terus juga baca. Lalu satu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an bercadang untuk menghantar tentera Islam pergi ke negeri Syam. Lalu sebelumnya bergerak tentera ni, ini diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitab. Sebelum tentera ni bergerak, Sayyidina Umar panggil ketua turus tentera dan dia bisik. Dewi tahu seorang aja ke dia. Apa kata Umar? In zafarta bi Laila bintil Judi unwatan fadfa'a ila Abdurrahman bin Abu Bakar azafara bi'a fadafa'al ilaih. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Katanya Sayyidina Umar, dia kata begini, ente ini dengan tentera akan berangkat ke Syam. Dengan baik-baik, nanti di Syam, kamu akan menemui ada seorang perempuan paling cantik. Ini memang terkenal di Syam. Nama dia Laila binti Judi. Laila ni lah, kata Umar, yang sering didendang-dendangkan dalam syair oleh Abdul Rahman, anak Abu Bakar tu. Jadi, kamu tengok di mana lokasi dia. Tapi berperang dulu, berjihad. Bila Allah takdirkan kemenangan, maka hendaklah kamu tawan Laila ni. Dan bila Laila binti Judi yang lawa tadi ni ditawan, maka kamu hendaklah pujuk dia. Bila ditawan dah jadi hamba lah, ditawan, hamba tawanan perang. Maka dia boleh tebus diri dia dengan nanti dikahwinkan dia dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Ada menyebutkan dibayar dengan mas kawin. Mas kawin Abdul Rahman bayarnya, dia tu dimerdekakan. Nah, begitu. Maka dikawinkanlah dia dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Tengok macam mana Umar sebagai pemimpin, dia concern. Dia tahu benda apa yang rakyat dia perlu.
yang begitu rapatnya Umar boleh membaca para sahabat. Walaupun seorang tentera, kita kata tadi hati batu, hati besi, kepala angin punya. Tapi kok mana pun dia nak juga ke perempuan, itu fitrah kan? Ha, jadi Umar tahu, kahwin lah. Kahwin balik, bawa ke Madinah. Ha, ceritanya. Tak tahulah nak kata cinta romantik itu hebatlah. Memang lawa. Saya tak nak tengok. Ya? Tapi dalam kitab sebut baik. Bilanya dia dah kahwin, dia bawa balik. Dia panggil, dia jadi asyik. Dia kesyok yang tu je pula dah. Isteri-isteri lain mula diabaikan. Ha, berdosa lah dia tak main gilir malam dah. Atuk gilir malam, hak malam. Dia dah mula. Dia duduk. Yelah kita kata khayal. Maklumlah anak pun tak mau nak dalam lah benda ni. Faham sendiri je lah. Ada orang kahwin lebih malah kat Nablah. Ha, jadi nak menyebutnya. Asyik lah. Arab kata asyik. Dia syok. Orang Melayu kata syok. Padahal asyik. Sampai dia macam terlupa ke para isteri dia yang lain. Lalu isteri-isterinya yang lain mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Cepat sikit pintu tu Din. Radhiyallahu anha. Segera mereka mengadu kepada Aisyah, menyatakan bahawasanya bahawa Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anha telah mengabaikan mereka. Lalu Aisyah jadi marah. Dan Aisyah pergi bertemu dengan Abdurrahman. Dan Aisyah menyatakan, wahai Abdurrahman, sesungguhnya isteri-isterimu yang lain mengadu padaku. Kamu duk kira yang ni, dia tak tengok yang lain. Lalu Abdurrahman kata, aku nak buat macam mana? Aku ingat je dorang, bukan tak ingat. Tapi yang ni memang cantik. Ha, dia puji balik. Dia bacakan syairnya depan Aisyah. Aisyah dan ayah. Dan Aisyah bab ni memanglah dia kuat cemburu Aisyah. Dia jadi, dia puji. Dia antara disebut dalam kitab. Katanya Ibnu As-Sakir. Dia terlalu memuji gigi dia. Dan bibi dia yang cantik. Gigi tu tersusun rapat. Bibi tu cantik. Ini macam delima merkah apa adalah. Ya, kalau gigi dengan bibir dah cantik, pipi cekam, tak saya kira dah harap. Hidung, hidung saya boleh buat syair. Hidung dia boleh bagai digantung 4 hengah. Itu dia. Dia punya mancung, 4 harap ni. Minah-minah harap pun. Jadi marah. Aisyah kata, kamu jangan buat gini, bagi hak. Maka dia ingat dia buatlah. Tapi akhirnya Allah uji dia. Isterinya, Laila binti Judi ni jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Allah takdirkan pula bibi dia jatuh ke bawah. macam orang tua daripada macam ni, saya muda lah ni. Dia jatuh ke bawah bibi. Apa rupa? Jatuh ke bawah kerana penyakit. Lepas tu pula, gigi dia pun jadi rosak. Yang dipuji-puji sangat dalam syair tu, rosak. Sehingga bila dilihat wajah taklah buruk tapi tak cantiklah macam dulu. Maka datanglah keinsafan dalam hati. Baru dia tersedar Abdurrahman ni. Yalah itu saya sebut dia pun anak pada sahabat yang mulia Masya Allah. Dan dia pun buat salah silapnya sebagai manusia yang maksum ni rasul aja kan. Ha. Jadi itu kena ingat. Orang yang nak berkahwin. Kena ingat, boleh Nabi kata kahwin dengan kerana harta. Tapi kena ingat, harta akan habis. Satu hari dia akan miskin juga. Boleh kita kahwin seseorang itu kerana nasab keturunan. Boleh. Tapi keturunan pun, satu ketiga zuriat keturunan tu habis pupus juga. Itu Nabi suruh. Yang ketiga Nabi kata boleh berkahwin kerana cantiknya. Tak masalah kan cantik jatuh hati kita kahwin pun masalah. Tapi cantik pun tak kekal. Ha, sampai masa dia jadi tua. Datang nyanyuk apa semua meraban. Dah berkembang dia merata rumah macam mana. Ha, dia akan datang detik. Masa tu dia akan datang.
Jadi tiga tu, harta, nasab, keturunan dan wajah cantik muda, dia akan binasa semua. Yang kekal agama. Maka Nabi kata, kawinlah kerana agama dia. Ha, ini. Ya? Bila ambil kerana agama, walaupun wajah tak cantik, akan jadi cantik. Dia duduk rajin, baca Quran dia, berwuduk dengan nur, ha, jadi cantik. Harta sikit, tak banyak, tapi berkat, tak pernah putus. Kerana ikut agama ni, macam itulah. Ayah jadi akhirnya dia pun insaflah. Itu kisah percintaan dia. Ya akhirnya Allah bagi ke dia isteri itu. Tapi kemudian berlakulah apa yang berlakunya. Baik, sebagai penutup, saya nak menyebut. Bahawasanya Abdul Rahman bin Abu Bakar, keturunan Abu Bakar ni. Mereka ni ada ramai nasab keturunan. Yalah macam Rasulullah juga. Ada keturunan wali-wali di mana-mana kan? Ha, di seluruh dunia tu ada keturunan darah Rasulullah. Dia pun ada. Dia saya menyebutkan dalam catatan yang saya dapat. Ada, mereka ni semua dikenali sebagai Al-Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Bakri Sayyidina Abu Bakar lah. As-Siddiq tu gelaran Abu Bakar. Jadi semua grup dia, nasab keturunan dia tu, dia panggil Al-Bakri As-Siddiq. Di antaranya, mereka ni ada yang berada di Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Iran. Yang ni dikenali sebagai Al-Atiqi. Ni nasab Sayyidina Abu Bakar. Kemudian, ada yang berada di Asia Tengah. Dan di Asia Selatan. Dan mereka-mereka ini dikenali sebagai As-Siddiqi wal-Quraishi. Ini Asia Tengah dan Asia Selatan. Itu keturunan Abu Bakar dan Abdul Rahman itu. Kemudian di bahagian hujung Afrika. Ada yang menyebut utara Afrika. Mereka dikenali sebagai Kabilah Syekal. Nah, itu juga nasab keturunan dia. Dan ada di Somali, di Habasyah, dan di Kenya. Ya. Somalia, Habasyah, Kenya. Nah, itu dikenali sebagai Fiqi Umari. Itu pun keturunan Abu Bakar semua. Abdul Rahman dan cucu cicit-cicit ke bawah. Ada lagi. Sebab itu jangan kita buat main-main kulit-kulit hitam apa semua, jangan belah-belah Afrika, Kenya apa semua ni lah banyak ya, ahli-ahli tarikah, ahli sufi, ahli-ahli yang berselawat, kalau berselawat berpuluh ribu sahi, mereka bergendang memuji-muji Rasulullah, nah, situ ramai Afrika tarikat-tarikat ni. Ada tu keturunan-keturunan dia tu radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu saja untuk petang ni. Esok kita akan berjumpa jam 3 petang juga. Jam 3 petang juga besok. Dan saya akan menghuraikan berhubung dengan riwayat hidup Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, anak kepada Amr bin As. Ayah dia kita cerita ni anak dia Abdullah. Ya, jangan lupa like and share. Teruskan tadarus Al-Quran. Dan teruskan bersama mendirikan amal. Sehingga akhir Ramadan nanti. PKP pun dah ditambah. Gunakan luang waktu yang ada di rumah. Untuk banyak membaca buku, kitab-kitab dan perkara yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa like and share. Jangan lupa isi tabung amal gombak. Terima kasih atas sumbangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.